kalau dari saya ya pastinya tadi kita lihat pertandingan tadi ada kesempatan untuk menang. Di set pertama kita menang dan di set kedua kita leading 18-14 kalau salah. Dan ada beberapa kesalahan yang dibuat beruntun itu yang menjadi apa namanya momen kebangkitan dari Cina. Tapi yang pasti saya dan Owi hari ini sudah berjuang, sudah mengeluarkan kemampuan terbaik kami. Dan saya puas dengan penampilan terakhir saya karena saya bisa mengeluarkan semua permainan saya dan menyusahkan pasangan Cina nomor 1 dunia di usia saya yang udah gak muda lagi di apa namanya di akhir karir saya juga gitu. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Owi Butet tadi yang luar biasa sampai apa namanya kita mau ngobrol aja udah gak kedengeran berdua mau komunikasi kan, tapi luar biasa. Itu juga salah satu yang bikin Cina juga tadi di set pertama juga kelihatan dia juga grogi ya, jadi gak nyaman ya. Itu sih yang ya, terima kasih tadi. Permainan tadi lah, maksudnya yang tadi udah gitu ya, udah diterangin gitu ya. Saya mau cuma mengucapkan terima kasih untuk si Butet. Sampai pertandingan terakhir pun dia masih memberikan motivasi pada saya, memberikan banyak pelajaran tentang saya bahwa dia terakhir si Butet mau main aja dia gak pantang menyerah gitu. Dia tetap ngasih saya masukan, tetap apa ya, spiritnya tetap tinggi gitu. Sebenarnya logikanya kan kalau misalnya udah main terakhir ya udahlah, ngapain sih, udah tinggal terakhir aja, tapi Cibutet gak kayak gitu. Jadi itu motivasi buat saya bahwa saya gak mau menyerah. Setelah nanti gak berpasangan dengan Cibutet, mudah-mudahan saya bisa membawa partner saya, mudah-mudahan bisa berprestasi. Saya akan menularkan pengalaman saya ini mungkin ke partner saya nanti. Terima kasih, itu aja sih. Ada yang mau bertanya? Yakin gak ada? Gak. Ya, saya pastinya terharu. Saya sebenarnya dari kamar di jalan sampai nyampe di istora saya udah tarik nafas terus dan saya udah bertekad jangan sampai saya meneteskan air mata karena ada gengsinya juga gitu. Karena selama ini kan kelihatannya cool dan tegar gitu. Cuma ya karena ini momen terakhir saya dan dirayakan segitu luar biasanya. Pastinya juga tersentuh juga tadi pas mau masuk dan ngelihat begitu, maksudnya penonton begitu antusias dan mensupport saya dan hadir bahkan di partai pertama kan dan kedua nggak ada pemain Indonesia yang main tapi mereka hadir di istora untuk menunggu farewell saya ucapin terima kasih. Dan apa ya, ya ini momen, salah satu momen yang juga nggak bisa saya lupain di akhir karir saya. Selanjutnya terima kasih. Kalau pertanyaan soal pemain Cina tadi, mana pendapatnya dan kesulitannya apa buat melawan mereka? Ya kita harus akui pemain Cina memang mereka punya kecepatan dan punya power yang kuat karena pastinya mereka lebih muda jauh dari kita dan mereka pasangan yang belum terlalu lama juga. Ya pasti masih on fire gitu, tapi hari ini evaluasinya saya dan Owi dengan umur kita yang sudah mateng, udah senior di akhir karir saya juga, kita bisa membuat Cina itu kesulitan dan kita bisa membuat Cina itu hampir kita kalahkan di tadi. Ya itu sih yang jadi apa namanya komentar dari kita. Cibutet cuma minta pesan nih soal film Istora kan Cibutet sama Pak Sawi itu kayaknya angker banget waktu itu apa film ini sama kalian berdua cuma sekali juara kalau nggak salah tuh di Indonesia Open 2018. Sebenarnya sih kesannya kalau begitu Cibutet soal Istora sebenarnya sih udah terpecahkan kan akhirnya terakhir kita juara cuma memang lawan hari ini pasti lebih kuat dari kita dari segi ranking, dari segi umur, dari segi kecepatan, kekuatan mereka unggul dari kita. Makanya saya bilang evaluasinya tadi kita udah bisa bikin mereka kesulitan dan kita hampir menang aja buat kita tuh udah surprise dah buat kita gitu. Dan buat saya juga ya satu momen yang juga susah saya lupakan karena di akhir karir saja dengan latihan saya dan Owi jarang, saya juga persiapannya juga bolong-bolong, saya bisa rame dengan mereka.
untuk tadi di game kedua kan sebenarnya pas Cina mengejar hampir 8 poin ya kalau nggak salah ya, pas 14-18 itu kan hampir seluruhnya mayoritas dilakukan oleh Owi, kesalahan Owi gitu. Wah, nah, siapa banget? Emang benar? Nah, emang Butet sendiri melihat kan sebentar lagi akan ditinggal, maksudnya akan meninggalkan Owi. Owi dengan partner barunya gimana, dia bisa nggak menurut Butet siap nggak Owi dengan menghilangkan kesalahan-kesalahannya itu gitu. Ya memang kayak kemarin dia komen kan, apa kalau saya sering marah karena kenapa? Karena dia mati-mati, suka mati-matikan. Itu yang terjadi tadi. Cuma karena di akhir karir saya nggak mau apa namanya, kesannya jelek. Kesannya terakhir saya marah-marahin Owi karena dia salah. Jadi saya diemin tadi, sempet diemin, cuma ayo-ayo gitu. Ternyata memang harus agak dikencengin sedikit biar dia sadar gitu. Tadi saya diemin, memang ada beberapa poin lah, tapi itu apa ya namanya, jadi pemain Owi juga pasti nggak mau kalah, pasti dia juga pengen kasih yang terbaik. Cuma memang tadi sedikit terburu-buru di poin-poin yang udah memang harusnya kita lebih tenang, harusnya di sana yang lebih panik karena dia posisinya kalah di set pertama dan dia ketinggalan di set kedua. Nah itu yang jadi satu pelajaran buat Owi, mungkin nanti berikutnya berpartner dengan saya yang sudah pengalaman aja dengan maksudnya banyak melakukan kesalahan, kita sulit menang. Apalagi nanti menggendong yang muda, mungkin juga yang muda juga mentalnya masih belum terlalu kuat, cara bermainnya juga masih meraba-raba dengan Owi, mungkin dia juga banyak melakukan kesalahan sendiri. Nah Owi di situ yang harus, maksudnya harus meredam atau cari jalan keluar bagaimana nanti dia bisa mengurangi kesalahan. Karena kalau nanti yang juniornya salah banyak juga, Owi salah banyak juga kan, mau gimana? Jadi memang di situlah masih pembelajaran buat Owi nantinya gitu. Mudah-mudahan hari ini dapat pembelajaran juga dari Owi walaupun terakhir partner dengan saya, tapi saya rasa hari ini sangat berarti buat Owi. Dan dia juga tadi setelah main ya, dia juga menyadari bahwa tadi itu di poin-poin momen 18-14 itu melakukan kesalahan terlalu banyak dan singkat gitu, jadi cepat banget. Mungkin kalau ada rally atau menyusahkan Cina itu beda cerita. Nah tadi berapa kali 2-3 pukulan mati, 2-3 pukulan mati, nah disitulah momen Cina itu bangkit. Padahal dia di 14-18 itu saya udah lihat dia udah goyang, ibaratnya kita agak naik sedikit aja dia ragu-ragu untuk menyelesaikan. Biasanya kan dia cepat, dan tepatnya tadi itu waktu ketinggalan dia udah mulai goyang gitu. Cuma ya itulah, ada kesalahan-kesalahan sedikit dari kita tadi di endingnya poin apa set kedua. Saya bilang bangun agak siangan, agak sembarangan sedikit, liburan, kumpul keluarga, liburan sama teman-teman, maksudnya ya pastilah beban dari atlet itu ya, mungkin biar semua juga pada tahu, maksudnya selama ini kan ngelihatnya hanya bertanding, tapi kehidupan sehari-hari itu yang harus kita tata, yang lebih susah cobaannya, nggak berarti ya pasti di usia kita banyak teman ngajakin nongkrong, kadang udah agak telat dikit, Sabtu kok ngapain sih pulang cepet-cepet gitu kan, contoh. Padahal kan kalau kita tidur ada malaman, Minggu udah gak terlalu fit, Senin kita udah harus latihan berat. Atau makan, kadang kepengen, namanya orang Indonesia asli gitu kan, kepengen makan yang pinggir-pinggir. Nah besok sakit perut, kita mau tanding juga dan gak dalam kondisi prima gitu. Udah banyak hal itu. Dan libur contoh panjang, libur Lebaran, libur Natal, atau tanggal merah, hari kejepit, kita gak ada seperti itu. Jadi kadang mama juga bilang, masa sih tanggal merah kita gak libur? Enggak, makanya mau pertandingan. Event itu liburan Lebaran yang orang udah mayoritas mudik, udah jangan sampai kosong gitu kan, tetap aja kita latihan. Jadi itu yang maksudnya setelah puluhan tahun saya berkecimpung di bulu tangkis, hal itu yang terlewatkan oleh saya. Jadi setelah dari hari ini, mungkin mulai start besok ya udah sedikit agak santai lah. Dan maksudnya di akhir pensiun saya ini ya saya bersyukur. Maksudnya Owi masih mendampingi saya sampai final, dan dengan Owi juga saya bisa mendapatkan banyak prestasi-prestasi bergengsi dari All England, kejuaraan dunia, dan puncaknya di Olimpiade. Jadi saya sudah bisa pensiun dengan tenang. Oke, ada lagi. Kalau ada yang bilang bahwa kita pemain terbaik bisa sepanjang ya, kalau saya bilang sih banyak juga ya pemain yang bagus seperti Cisusi juga kan, gelarnya juga banyak. Cuma mungkin kalau di ganda campuran dan maksudnya di akhir-akhir, memang maksudnya yang lebih menonjol mungkin ada saya, tapi saya rasa nggak terlalu, maksudnya
lebih dari yang lain lah. Saya rasa juga banyak juga yang prestasinya juga bagus juga selain saya. Amin. Terakhir ya. Berapa kan ada tuh yang di depannya Mas Owi harusnya bisa masuk itu kan enggak tuh makanya bisa dibalikin. Boleh tau nggak sih pas di kan agak kesana Ibu Teh sama Mas Owi diskusi apa sih karena kita tuh di media arena tuh udah diomelin nih kayak gitu. Enggak sih memang bola itu kan agak riskan karena dekat banget dari net jadi antara masuk atau enggak. Cuma kalau dari penglihatan dari saya sih pasti masuk. Maksudnya kadang-kadang di momen di keadaan kayak gitu apalagi poin-poin yang maksudnya kita susah dapet poin kan di poin itu momennya harusnya kan dimanfaatkan. Jadi minimal ada maksudnya posisinya itu posisi benar-benar pas masuk langsung disergap. Kalau Owi tadi posisinya seperti menunggu. Jadi dia enggak nyangka kalau bola itu masuk. Jadi pada saat masuk itu dia hanya apa mukul pelan aja gitu dan kembali lagi. Terus saya bilang masuk itu kelihatan masuk. Dia bilang enggak nyangka juga masuk. Paling mau obrolan itu aja sih. Enggak masa dia bentar saya marah-marahin sih. Jadi tadi saya marah-marahin cuma ayo Oke, okay. Siap, mantan, siap. Terima kasih.